Dewantara utaranya Pak Samta Wali Kota Jambi, Pak Samta Wali Kota Jambi. Bikin wayang. Jalan Samta Wali Kota Riyin. Saya jalan tapi dulu. Kalau bisa buatnya? Ya, biasanya sudah kebiasaan bikin. Mulai tahun berapa itu buat? Buat ini 67. Tahun 67. Memang bapak saya jalan. Oh, bapaknya kan dalang. Nah. Sampai kali Pak Samto nggih dalang nggih. Nggih podo sampo nggih. Karo Pak Samto kidul kula, kula lere, tapi bapak kula mundunen. Riyen Pak, bapak kula kan Pak Samto. Itu kan sesukanya orang, Mas, tapi nggih. Mulai kapan wonten wong pesen dugi kertas? Saya jualan pertama. Tahun berapa? 67. Kertas, yang dari kertas. Ya, tapi dapat kalau itu enggak pesanan. Yang boleh pesanan, Mas. Kalau kan buat dijual sendiri kan, harganya terjangkau sama beli rokok kami. Jadi yang enggak pesanan, Mas. Oh, yang kertas itu karena murah ya. Ya, kan sesukanya anak itu, Mas. Oke. Kan gaya mainan, Mas. Cuma ada yang majeng, ada yang wayang dugi kertas. Jadi sebenarnya wayang itu mulai dulu dari kertas juga sudah ada ya Pak Sabar ya? Ya sudah. Dari karton-karton bekas itu zaman dulu nye? Bukan karton bekas, kalau bekas gak mau ya. Oh gitu ya. Yang baru. Jadi teman-teman, jadi kalau buat wayang dari karton itu, kalau belajar ya, dari karton dulu. Iya betul. Kalau karton sudah bisa baru boleh dari kulit. Iya. Oh, dan beliau belajar mulai tahun 67. 67 ini buatannya beliau, keren banget. Purwantoro aslinya nih. Ya. Teman-teman kalau mau pesen ini di Tanjung Gang 2, nomor 60 Pak Sabar. Yang bikin wayang. Yang bikin wayang. Kalau mau dari kulit satunya berapa? Ini ada harganya ya, Pak. Itu Pak Polisi pesan. Nggih. Pendowo 5 itu harganya. Pakai Smart 1, 2 juta setengah. Saya beli yang Bimo. Ada Bimo, ada Baroto. Bimo aja. Ini saya pesen, saya beli yang Bimo ini, guys. Malah selain saya enggak ada lagi, Mas. Cari wayang, kalau ada acara anom mantep kota mau mana, kalau barangnya ada saya bakal. Oh gitu ya. Tempo dulu kemarin itu di kayu tangan jam 7 berangkat, jam 8 perempat pulang, 2 hari berturut-turut habis barangnya, habis terus ya, habis terus, enggak bohong ya, ada nyata, ada bukti, cuma yang duka itu seminya, Mas. Jadi nih, ini keren buatan Pak Sabar. Orang Malang Gang Tanjung Gang 2, tapi aslinya dari Ponorogo, Mas. Dari Jawa, termasuk Wonogiri. Jawa termasuk Wonogiri. Wonogiri dekat Solo. Ya betul. Wonogiri itu tempatnya mie ayam sama bakso, Ji, Pak. Ya, tapi ya jualan ada yang bikin wayang selain saya enggak ada lagi. Oh, keren loh. Beliau ini maestro pembuat wayang. Wayang kulit, okay. Pak Sabar namanya. Mulai tahun 67, maestro beliau ini. Terima kasih Pak Sabar. Ya, makasih. Sukses selalu Pak Ji, semangat. Mudah-mudahan, Mas. Ji. Itulah tadi teman-teman cerita di balik wayang kertas. Jadi ternyata ada wayang kertas. Saya pikir tadinya wayang kertas itu karena mereka yang tidak orang yang bisa buat wayang kertas itu berarti tidak sekeren kualitasnya orang yang membuat wayang dari kulit. Ternyata mereka yang buat wayang kertas jadinya satu sebenarnya untuk
pertama. Dan kedua, kenapa jual wayang kertas atau wayang karton ini? Karena lebih terjangkau harganya, sehingga buat mereka itu katanya sebagai semacam uang rokok buat para pembuat wayang, karena memang tidak mahal, jadi lebih terjangkau sehingga mudah laku. Jika ini dijadikan sebuah literasi, wayang itu adalah sebuah kalsius yang luar biasa. Jadi audiovisual itu mungkin di abad 18, di abad 19 itu baru audiovisual itu pun gak sempurna, tapi saat itu kita punya kearifan lokal bagaimana membuat sebuah cerita dengan audio dan visual. Meskipun masih serba sederhana, tapi benar-benar budaya kita punya itu. Membuat cerita dengan diperagakan secara audio dan visual. Dan memang yang sekarang kita tonton, sinema itu, inspirasinya sejatinya adalah dari wayang. Dan itu generasi muda harus tahu, yang menginspirasi dunia tentang sinema adalah Nusantara, budaya Nusantara. Demikian cerita tentang dedikasi. Semoga bisa diambil inspirasi. Ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum.